untuk oleh pendamping yang profesional atau lifeguard. Nah, gitu tuh. Oh, mantap. Ini yang mau nyewa-nyewa untuk anak-anak kita, ban-ban. Sekarang masih pagi, jadi masih agak sepi. Ini yang mau mandi untuk anak-anak kita, anak-anak kecil ya. Wahana ini namanya Water House. Wah, tingginya 5 sampai ya kurang lebih 15 meter ini ya. Yang sana mau naik muter-muter itu sekitar 15 meter ya. Jadi ini harus didampingi untuk oleh pendamping yang profesional atau lifeguard. Nah, gitu tuh. Oh, mantap. Dan ini masuk kategori kolam untuk anak ya. Jadi mana anak-anak kecil bisa ya. Karena nggak dalam. Jadi keseruan live water house ya. Keseruan di water house ini ada pada ini ya. Nanti kalau penuh kan itu pasti akan airnya tumpah. Itu di atasnya hiu. Nah itu. Itu goyang-goyang itu. Sahabat Kelana TV, di belakang saya ini adalah salah satu tempat bermain air atau disebut dengan water house atau rumah air ya. Ini berada di Hawai Waterpark Malang. Keseruannya seperti apa, anak-anak bermain nanti karena ini masih sepi, sebentar lagi pasti ramai. Yuk kita cek, kita lihat seperti apa permainan air di tempat atau wahana rekreasi. Agak siang sudah semakin rame ya pengunjungnya. Ini sudah mulai rame. Keluarga-keluarga pada berkumpul mandi dengan anak-anak. Semakin siang semakin ramai saudara ya, anak-anak kecil banyak sekali. Ini kelihatannya ada anak-anak TK berseragam ya, ada pengaman, ada gurunya yang dampingi, aman. Meskipun tidak dalam, tapi tetap selalu waspada.